Bismillahirrahmanirrahim. Harus mudah rukun asal bisa asarokan tapi menjelas. Assalamualaikum. Wakon mudah begitu itu salam itu assalamualaikum. Dapat assalamualaikum. Kalau tidak mengkorak mengorak mengikuti yani saking mengkakit mengikuti yani saking mengkakit di alam itu yang amin. Asal itu kita bilang kafir mengkotor kum. Wa mimin jamilan mimin melawat jamin kum mimin kafir kap kotor mimin mencana. Kalau assalamualaikum. Wa mu'alatulan muli-muli baina kalimatayi yang dalam antaranya kalimat urune salam jadi assalam karo alaikum kuwi kudu muli-muli kalian bisa salamu mandek alaikum wa ustara kulat dan salam takufi yang dalam salam apa ada musyaruti ora amane berkoro kami wakil ayat sungguh-sungguh wa isna'u nafsihi kan awet rungu awak dini ini awak dini ini awet man walau dini kuwati senajan kelawan hukum kekuatan hukum kekuatan wastik balik kiblat ilang matuk kiblat ukur awak dini bisa beri kelawan dadan iman ila tamam ini ila tamam ini marim sempurna salam imina alaikum terang lapas komini lapas alaikum jadi dodohnya tetap ada keblat jatuh assalamualaikum kum wajah menziyadah bilang orang anaknya nambai alal waris yang atas ikan kemeko wanak silan murami anu sangking waris Nahan ya benar apa ada musyadah Lakola Lah mengucap soko Soko man menulis Ucap assalamu Enakat assalam Assalamu atamu Allah hasanu Lafat assalam atamu Allah assalam al-hasan Al-kasaro Tongasro sokoman asina Insi Asilam ya Al-sajana utonikun sokoman Alam ulam Assalam Assalam Al-fatahara utomat Kha sokoman ulam Bapak saudara itu sepaman di lapat hak makna salam makna lapat salam walau maha yodi senajan semertane dan semertane iyane salam au jamaah au tolimpol lagi sebuah kainah hal antara hak otang lantang au jatau tenambai sepaman wawah dan wawah lam yazul roh mongso orang bahaya ni apa laukola assalam tapi ini assalamu atamu alaikum salamu ala hasanu alaikum gak pokok atau assalamu alaikum atau assalamu alaikum itu gak pokok atau ngumpul lagi al karutamil al salamu iya, salamnya yang alih ya, tak dikiri halo, salamu assalamu assalamu assalamun oh, tak dikiri assalamun, tak kuku atau assalamu wa'alaikum yorahu Walhaku lanatok alama yang atas lapat kau belau satu ini assalamu
Tapi untuk kami itu wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akmalu tawwiya sempurna salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu rolan terpilih atau 21 nambah 8 dan taruh 1 itu namanya semata kita sama itu wabarakatuh. Habis ini biasa berlaku nanti warahmatullahi wabarakatuh. Wa akmalu bulan ikhtirau sebuah haji Ibnu Hajar di jenazah itu dalam sholat jenazah. Ibnu Hajar tidak sholat jenazah karena ada yang berbarokah. Masih bisa ulang dan sama tadi apa taslimu salam imam saniatan kangkabin rindu saniatan kangkabin rindu wa intarogahan langsung aja ninggal sebuah mani saniat saja tidak insannya kan mani saja tidak insannya supaya imam imam imam. Jadi mes yang kedua hukumnya sunnah, yang pertama hukumnya wajib kerana dari hukum. Nah imam itu mamani yang kedua itu orang salam sama lagi yang pertama toh. Kalau kok makmum itu yang kedua tetap salam. Yang kedua itu hukum sunnah. Dalam lamun orangnya teko marah semertani Sania Al-Qablaha utawa yang dalam satu ini Sania apa belum berkorokan Bapak Ape kada tak kada sekolah. Jadi selama sak turun batal ya, antara yang pertama salam pertama kedua itu kedua seperti sunnah. Jadi kan salam pertama kalau mentun batal hadas berarti salam kedua wis ora sunnah. Wa illa lamun ora lam yakrit harumat dia harumat dia tak ya harumat mongko harum apa sahnya apa sahnya berarti wis nuntut kok salam aku kene karo. Wis batal salam kedua itu salam kedua iki ka. Wa batal ing dalem sawis sisane as'alukal fawzatul jannah. Ing lafat as'alukal fawzatul jannah tapi sawis salam ke donga as'aluka an fawzatul jannah. Salukan yen ing sing panjenengan al fawzatul jannah bukan fawzatul. Karena pas seluruh misah bayang atas limata ini yang dalam antaranya salam huruf pada sama hari pertama dipisah tiba dari subhanallah lawan kira-kira lapan subhanallah jangan uang semua sama hari warahmatullah sama hari warahmatullah jangan nenek jeda waktu di daulan nyawiti di dalam salam mustad bilal tiblati alih madib hebla jadi muni assalamu wijib madib hebla jadi keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus minum dulu. Lebih yang mana ini? Jumlah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kan saya ngakain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minum ini sampai sabdo itu juga betah. Jadi orang kan disarannya salam itu terutama yang pertama lah ya, yang kedua kan suara terutama itu nanti assalamualaikum itu dodo tetap ngadep ke lah, makanya dia membayarkan malah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jaga ini terkadang enak waktu sholat itu main salam nah, ya tak? Nanti kalau main itu teman-teman dulu kalau dulu ini salam bismillahirrahmanirrahim. Fatulan noleh diulang bulan salam halaman tahu tak kata yaro sehingga ningali sopaman
man ing wong ala jani ikan dalam sandingi nanti tiba sampai ketok wong mandiri sandingi sunai buat pilih ya ya itu sementara ketok ya man utai daruman man tawi sopo 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 man utai wais man falpau sopo man ya jadi ini ngata mengguna yaro sopo man wo falpau kan ketinggal guri ini man sing salam sing sholat kot tahu inti ini man sing sholat al-aimanu al-aimana kan kan tapi ini ngomongi wong guri mungkin tertok mengerti bikin bisa niat bilang kelawan salam tanggapin indo alius al aisyaro ing bob pipi duo nawian alih niat sopan makmum makmum bisa niat kelawan salam yang kedua robda arrobda ing jawab alal imam ing atas imam. Jadi salam yang kedua itu diniatin nih yang jawab salami i enam bagi makmum. Waman man wong salima kang salam sopan minal makmumi sangi propora makmum. Selain itu, yo niatin jawabnya salami makmum dia. Ikana lamun ono sopeman ibu anjamilin iman saking arah temene. Nah, baikana berarti pak mengenai imam berarti pas minggu kedua minggu kan dua berarti menghadap dari imam itu niatin dia jawab sekedua itu jawab salam imam dan salam salam makmum yang lain. Bangkana mengulaman ono sopaman iku ala yasari ini yang atas ikhwan iman fadil ulam mengulaman salam yang pertama. Jadi salam yang pertama lah gue neng ikhwan imam karena imam ku pas madep gue pas madep unuk yang pertama assalamualaikum itu kan madep neng imam lagi selain bikin niat batalnya sholat keluar dari sholat iki diniati apa jawab salame imam cukup niat jawab salam imam tok yo yo niat nglakoni rukun barang ya toh ala gak mbok niati dadi nglakoni rukun yo ora dadi rukun yo ada rukun itu yang membatalkan salat yo wa in kana lamun ana sapa man iku dibalati nganceri imam apa ya romongko nganceri iku lurus apa ya romongko milih sapa man tidak nemburinnya pas yo. Kau merah nilai salam pertama untuk salam kedua dan dijawab di imam. Walau lau tekan kawitan ku ahab dulu itu mau leh, weh nyeneng ake. Imamu tawi niat Imam malah niat apa? Dan niyato sopo imam dan imam lan niyato sopo imam arroda yang jawab ala makmumin mengatasi makmum salima kang selamat ikan salam sopo imam sopo makmum qobla salamihi yang dalam saat turunnya salami imam wa illa namun ora salima qobla salamihi nawa mongko niyato no sopo imam al-ibtida'a yang kawitan dia kelawan sanya wa kullu musallin lan niyato sopo sabun-sabun wongkang surat salama ini apa itu ini salam alaman ngatasi wong ala yaminihi ngatasi tengeniman minami malaikati min malaikatin yang malaikat mu'minil insilan piro-piro mu'mini menungso wal jinni dan jin ila akhir kauni maring sekabiannya itu akhir barang kamu wujud al-ulwi yang bongsa luhur wa suflalan al-ulwi kaya wa suflalan bongsa nisor jadi sampai menemui niat salam itu imam itu pas salam yang kedua itu diniati kanthi jawab makmum sing salam sa berarti kan enak to makmum ben kita makmum ben imam assalamualaikum enak to makmum sing langsung salam sak durung imam sing kedua lha nah, pas kedua itu diniati jawab makmum sing wis salam mau enak kan enak to meskipun sak jane sing apik makmum niku salami sak wis salam kedua iki imam jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum lagi ini saja ini sampai nah orang yo kayak kasus ini kayaknya emang yo gak popo sama yang sebenarnya gak dikiri pas salam sempetan
Lah seumpamane kok gak enak sing berarti makmum imami ngante salam kedua makmum merungane salam, moga niat diniati orang jawab salami makmum tapi niati mulai salam yang kedua. Kedua. Jadi salam kedua iki gak niat jawab blas, wis niat salam yang kedua. Paham ya? Nah, salat iku lek salam iku diniati kangge jawabi wong sing arek nang tengene utawa wong sing arek nang kiwane dan baik iku malaikat wong mukmin utawa jin bahkan makhluk sing enek nang alam luhur ya para malaikat ya sing enek nang langit ya nang isor berarti malaikat utawa makhluk sing enek nang jero bumi iki salam diniati sampe temen koyo ndek iki ngucap salam tahiyat ya ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh berarti sholihin itu semua diniati kabeh. Rukun utai rukun asab ya asaro kang kaping pitulas iku atar buku takdir. Salam itu dijawab karo ora. Iku apik tidak menurut ngaji ini. Apik semua ora dijawab. Salam itu lagi dijawab wong berarti dijawab Gusti Gusti Allah. Lan ini berharap muka-muka aku lo salam ora ana sing jawab. Dan dijawab insyaallah, dijawab insyaallah, luwih Allah, dijawab insyaallah, luwih mandi. Yang mustajab. Nah, tapi untuk salam, salam acara-acara orang itu gak tek, alhamdulillah ada yang jawab. Wong-wong itu so, ya kan? Awakmu gak cara malah lebih gede, Pak jawab bisa Allah. Nanti mlebu omah meskipun kosong di sunane sah. Salah. Kok jane wong omah dhewe ya salah. Malah bu omah dhewe kudu sering salam. Kok salam keselamatan. Dungane wong jane nang omah. Iku atar tibur urut-urut biar biarkan ini nama berurut-urut pun surat sama kau keterangan mutirokan sebut rokok itu dari hal yang dalam milang-milang akan hal mustamilikan dan mustamilikan aku ala kordin niati ngata sembarangan niat ditakbiri terang takbir belikiani dalam mengatak wal kiraati lan maca Fatihah di kelawan ya tasawuti lan tasawut wa sholati lan dungo sholawat yang dunga lagi alat nabi atas kanji nabi di guru dia kelawan mingguwe sholat ke pasahut sholat berapa bangwa muka utawi tartib iku fima ing dalem perkara ada kang liyane apa mak dalika ing dalem liyane perkara niat. Dadi niat berdiri takbir niku sing dhisik iki sing ndi? Sing nomor siji sing ndi? Niat berdiri takbir. Enggak ada dhisik. Mulane enggak ada tertib niku selain itu. Dadi sak liyane niat karena yo wong niat iku lek salat ngadeg kudu ngadeg di dhisik sik nunggu sholat fardu karo ngadeg dhisik aku tebak lagi tak takbir. Dadi iku niat iku tiga rukun sing bareng. Niat takbir kudu ndi. Lah tertib niku di lain itu. Dan di lain duduk tasyahud tasyahud karo sholat selawat. Duduk tasyahud kan yo wajib duduke tawarruk. Ya. Maca sholat tasawuf ya wajib. Maca sholawat ya wajib. Iki sing dhisik ndi? Dadi selain tiga awal mau karo tiga akhir iki, iku harus tertib. Ruko karo itidal kudu dhisik, ruko e ngono lho maksude ya. Nah. Dadi engko lek ana pertanyaan iki jadi tertib lagi di antara tiga ini. Itu tiga itu tidak disyaratkan tertib. Karena tidak bisa digabungkan satu sama lain. Niat orang ngadeg orang leh kangge sing iso ngadeg ya to takbir urung ngadeg ya ora ya takbir urung ngadeg ya ora oleh sementara takbir ora niat ora dadi ini ora dadi niat niat itu harus di dalam takbir dan takbir itu harus berdiri jadi satu dan ini enggak ada tertibnya jus pancen kudu ngono tasyahud karo maca takbir ya duduk tasawute ya wajib, maca tasawute ya wajib, berdiri wajib, takbire ya wajib lho ya. Karena ini malah ditambahi kiroah, kiroah itu maca Fatihah. Maca Fatihah, cuma maca Fatihah antara takbir karo niat kan. Apa itu? Bisa dilihat, sendisi ini kan bisa. Tapi antara kiroah karo berdiri kan
meh bareng. Yo, lagi kena dibedakan itu telu mula. Lagi itu antara ni salam. Salam itu begitu. Anu biasa. Duduk, solawat, taruh tasar, tasar. Meskipun solawat, tasar. Meskipun solawat itu yo sama si tasawuf. Sepaling anu itu awal itu. Setelu awal. Ya. Tahu ya, terlalu awal itu enggak tertidik. Di fawwa fi ma'al fi ma'adal dalika. Dalika itu berarti isinya telu. Niat, takdir, karugian. Kata sahut wa sholat ala nabi. Wa adduhu utai milang-milang tertib. Ruknan urukun itu di makna fardhi kelawan makna wajib. Iku sohi ikun di makna fardhi kan ikun ya, di makna fardhi kan makna wajib. Iku sohi ikun sah. Jadi tertib itu hukumnya wajib, bukan termasuk rukun seberupa perbuatan. Jadi bukan berarti tertib itu berupa perbuatan yang lain. Kan kalau yang macam Fatihah kan perbuatan, ya tau? Anu kita perbuatan ada berupa bacaan, ya ada bacaannya, berupa gerakan ada gerakan. Nah, ini tertib itu apa-apa nih? Itu dikatakan rukun itu bermakna bahwa tertib itu hukumnya wajib. Mulan dijadikan rukun karena ini menentukan keabsahannya sholat. Coro gak dihitung rukun, seolah-olah tertib itu wajib, sholat itu diolak balik akhirnya. Wong itu ora sujud dhisik, wis aku tak anu ge'e, lagi lungguh dhisik, takyat dhisik, lungguh, wong itu barbare tak ge'e pas ngadep, kan gak bisa. Jadi tertib itu bukan perbuatan, tapi menunjukkan bahwa tertib itu wajib. Dikatakan dimasukkan ke dalam hukum karena itu hukumnya wajib. Dan karena itu hukumnya wajib. Dan wajib ini berhubungan karo keabsahannya sholat. Makna wabi makna jusi dan kalau maknanya bagian itu tahuli kurulihi. Jadi bukan maknanya bagian sholat. Ya, rukun-rukun yang lain kan bagian sholat, Fatihah kan bagian. Sholat ada Fatihah hanya. Nah, ini tertib itu bukan bagian, tapi dimaknani bagian itu karena lebih itu yo karena mengikuti yang lain. Meskipun itu akhirnya itu bagian dari sholat. Perintah mantan mengulang menejo sopo mantar kau ingin ninggal tertib. Kita kini pun kelawan dikit akhir pun kau liyinkan bungso pengucap. Bahwa terukun kali pak salam salam, covid dia berbong covid ni, mutlak perhalus mutlak kan saja dah perihal sujud sokoman, oblarukui dan tak turun ke emak, mahal ilmi semertan beruk, bata amu bilat sengojo, tak tolak mengkobata loko solatu solat emak, semaan pelar sepakat ulama kita la ubi krono tulanan emak, walik solat berkata, tak koyok wong tulah. Sengaja diwali salam itu didisik ini batal rumpar orang wesa salam batal itulah sengaja dan tak dan tahu ikhila fi kauli kelan bidani rukun kauli wali salam tan sahyani salam ala kauli ngatasi kauli au fi'lin au fi'lin tapi Fatihah itu kami orang sengaja ya orang sengaja untuk wajah pas tahiyat karena ngelamun mbak batal. Tapi lagi senojo ya, lagi lah bisa dulu tapi ini orang yang bilang atau mah berkoro takut dan mau kan takut. Tapi itu orang itu membaca Fatihah. Bikilah bisunani dalam bidan berokro sunnah. Nah, ini tahu mau kesak penemiman. Itulah Allah dan malam bisa ada sokoma. Ma'akhoron ing kang den akhirati alam isi ngatasi padani mu'akhor bukti dan mengkodin bilang-bilang apa bimu akhro bapak talan pot apa tawabu matruk ganjarannya kang dan tinggal walau a'adau lamun walau a'adau senajan balai sokoman di matruk ma'ala wajibin anu kalani atas wajib dan ma'alau kodama kaya ala kondisi iso kondisi aku sokoman surat yang surat al-fatihah yang atas wajibat cuma atam mengkodin lekani sokoman dia kelawan surah badda'a dalam saus Fatihah
Faya tatu mongko faya tatu mongko den hilang-hilang apa biha surah wa hilang apa biha surah wa insyahara lamun lan sak menit wallahu a'lam bissawab insyaallah. Terima kasih.